Okay guys, halo semuanya. Jumpa lagi dengan aku Ren Indra di game PKXD ya teman-teman. Jadi hari ini kita berada di toko Fashion Festival guys, yang dimana di sini menjual berbagai macam furnitur serta outfit ya teman-teman, menggunakan koin PKXD guys. Dan kalian lihat di sini teman-teman, ada si Papa Robot yang sudah menjual kostum guys. Aku bakal review 3 rambut baru ini dan 3 celana baru ini teman-teman. Pertama kita bakal beli rambut ini dulu. Sepertinya untuk rambut ini pasangannya adalah rok yang ini ya teman-teman. Dan kita bakal lihat apakah cocok guys. Kita beli dulu guys. Oke, sudah kita beli ya. Nanti kita bakal coba simpan. Supaya outfitnya kelihatan, kita harus ganti bajunya ya teman-teman ya. Kita bakal ganti bajunya ke gaun ini teman-teman. Baru kita bakal coba kostum yang tadi kita beli ya. Yang ini rambutnya dan rok yang ini teman-teman. Apakah dia sangat pas guys? Kita bakal lihat. Wih, cuma beda ya, warna atasannya beda banget teman-teman. Lihat tuh setelannya guys, tapi roknya masih kelihatan kalau dipakai sama sepatunya ya teman-teman ya. Sekarang kita bakal coba lagi guys yang satunya guys. Di sini ada lagi yang satunya loh. Nah, yang ini teman-teman, dia beda warna coklat ya, dan di sini dia ada yang atas-atasnya itu guys. Aku nggak tahu sebutannya apa ya. Mungkin kalian yang cewek tahu, teman-teman bisa komen di bawah guys. Dan untuk roknya dia warna ini, kita bakal beli lagi guys menggunakan koin teman-teman. Dan kita bakal lihat hasilnya gimana guys. 1 2 3. Wah, cakep banget guys. Kalau malam kelihatan terang betul ya teman-teman ya. Dan juga lebih keren guys. Sekarang kita bakal coba lagi yang terakhir teman-teman, untuk kostum satunya ya. Tapi kalau dari belakang jalannya kayak aneh ya teman-teman ya tuh. Jadi lucu teman-teman. Kita bakal coba rambut yang ini. Oh, ini gabungan rambut putih dan rambut coklat teman-teman. Dan kita bakal coba celananya. Wah, ini guys baru pas banget celananya nih. Kita bakal beli ya. Dan kita bakal lihat teman-teman kira-kira seperti apa guys. 1 2 3. Wih, cakep banget teman-teman. Ini aku seneng nih kalau celananya yang gini ya teman-teman ya. Nah, kita bakal coba setelannya gimana kalau kita menggunakan hijab ya teman-teman ya, yang dari event bola kemarin guys. Pertama-tama kita ganti dulu untuk mimik muka wajahnya ya teman-teman ya. Terus kita ganti rambutnya supaya dia bisa memakai hijab teman-teman. Nah, baru kita pakai topi yang ada hijabnya guys. Kita cari dulu topinya apakah masih ada teman-teman. Nah, ini dia. Ah, jadinya seperti ini teman-teman. Untuk belakangnya kita pakai sayap wings aja yang warna biru guys. Oke, kita simpan. Kita gantikan yang ini. Dan kita lihat jadinya kemungkinan seperti ini guys fashion show-nya kalau kalian cewek ya. Dia menggunakan hijab teman-teman. Wah, cakep banget. Lihat tuh tertutup semua guys. Wih. Kalau kalian suka setelan yang seperti apa, komen di bawah ya teman-teman. Atau kalian ada saran outfit supaya tampilannya lebih keren guys. Nanti kita bakal coba bareng-bareng teman-teman. Dan di sini kebetulan rame banget guys. Kita selfie-selfie dulu bareng yang lain. Oh iya, dan juga di sini kalau tidak salah Bang Surya lagi live streaming ya teman-teman ya. Karena Bang Surya lagi bagi-bagi kode kreator games teman-teman. Dan kalian lihat ini si Dragon pasti di sana nih, sama Willy, sama Kapital juga ya. Mereka lagi berada di dunia Bang Surya guys. Dan juga kita bakal redeem stiker di sini untuk kostum yang kemarin kita beli ya, yaitu Influencer XD guys. Di sini aku tinggal dikit lagi untuk mengumpulkan sampai 299 stiker teman-teman. Jadi nanti kita bakal kumpulin satu persatu. Wah, keren banget. Kita selfie dulu ya bareng yang lainnya. Kita tunggu-tunggu aja guys. Oke, habis ini kita mau kemana? Duduk. Kita disuruh duduk. Duduk kayak apa? Oke, kita bakal jalan kemana lagi? Apakah kita pergi ke rumah fashion guys? Kita terbangkan dulu ini. Oh, kita disuruh duduk guys. Kita diajak jalan-jalan sama Samaira. Kira-kira kita diajak jalan kemana teman-teman?
Apakah kita bakal diajak keliling dunia PKXD dan lihat dunia PKXD yang baru ini, teman-teman? Kita tunggu aja ya. Oh, ternyata kita dibawa kabur, guys. Dan kita diajak selfie sih sama Ira ya, teman-teman. Wah, ternyata triknya seperti ini, guys. Kalau kalian mau selfie ya, guys. Sama konten kreator, guys. Bawa kabur konten kreatornya supaya tidak ketahuan sama yang lain. Lihat tuh. Tidak ketahuan sama yang lain, guys. Pergi semua. Wih. Keren banget kita pakai hijab, guys. Tapi kita di sini selfie dulu ya sama si sama Ira. Lucu banget kita dibawa kabur, teman-teman. OMG. Halo sama Ira. Nanti next kita review apa lagi, kalian bisa komen di bawah ya. Di sini aku belum redeem, guys, untuk pet baru ya. Aku bakal coba redeem. Kita bakal lihat pet barunya. Oke, kita redeem lagi koin, guys. Banyak banget yang belum aku redeem. Ini nanti kemungkinan bakal ada kode kreator event pass ya, semoga aja guys, supaya kita bisa bagi-bagi event pass buat kalian. Apalagi PKXD admin sepertinya lagi baik semua ya, teman-teman ya, admin-admin PKXD itu. Soalnya dari kemarin sudah bagi kode kreator baju admin, teman-teman, terus sudah bagi kode kreator bulanan, terus bagi kode apa lagi kemarin. Banyak banget guys pokoknya. Wah, aku sudah tidak sabar nih. Kira-kira next dia bakal bagi-bagi ke apa lagi ya, ke kreator untuk dibagikan ke kalian semua. Semoga pada beruntung semua ya. Wah, terima kasih. Dia bilang kita cantik, guys. Terima kasih. Oke, kita bakal cek ya teman-teman ya, kiriman teman-teman semua yang ada di sini. Ah, ini dari Samaira. Lah, kok tampilannya begini, guys? Apakah ini ngebug, teman-teman? Kok jadi kotak-kotak gini? Atau ini jaringan kita, guys? Kita nggak tahu ya. Oke, guys, kita bakal kabur, guys, karena kita sudah ya. Tapi lompatnya keren, jadi lebih tinggi. Kita bakal kabur dari sini untuk ketemu bareng teman-teman yang lain lagi ya. Kita terbang, guys. Kita cari mana teman-teman kita. Lah, ada si botak, teman-teman. Halo botak. Kita ketemu botak, guys. Wih, cakep banget si botak. Botak kenapa main sendiri, botak? Sini sini, ayo main bareng. Main bareng yang lain, jangan main sendiri, botak. Nah, itu teman kita, guys, si Kapital. Akhirnya kita ketemu lagi ya sama semuanya ya. Jadi seperti ini ya, teman-teman ya, untuk review kostum yang ada kali ini, guys. Kita bakal menuju kamu lagi apa, kita kasih tahu aja, kita lagi merekam ya teman-teman ya, kita lagi merekam. Kita bakal jalan, guys. Sini naik nging. Kawaii banget, guys. Kita nanti bakal review ini nih kalau sudah kebuka ya teman-teman ya. Lala, wah jadi bocil, guys. OMG, dia jadi bocil, teman-teman, si Capital XD-nya. Di sini ada Samaira, ada itu rumah siapa tuh? Pada Tulus, guys. Oh, Tutus, kirain Tulus yang artis itu, teman-teman. Wah, rame banget, guys. Ngomong-ngomong, rumahku di mana? Kita kehilangan rumah. Oh, di sana. Kita bakal ke rumah dulu ya, teman-teman ya, dan kita bakal coba fashionnya di rumah, guys. Halo Jake. OMG, ramai banget teman-teman. Kita bakal coba di tempat foto-foto gini, guys. Wih, cakep banget, lihat tuh. Kita bakal coba putar ya. 1 2 3. Tedet. Wih, keren banget, guys. Widih. Wow, OMG. Keren nih pakai hijab nih. Cakep banget teman-teman. Oke, guys, jadi kemungkinan untuk updatean ini cuma itu ya teman-teman ya. Nanti bakal ada promo kostum-kostum lain lagi, guys. Kalian tunggu aja, guys. Semoga kostum Maxim bisa dibeli pakai koin ya teman-teman ya. Soalnya kalau tidak salah banyak yang pengen kostum Maxim, guys. Oke, kita bakal tunggu updatean selanjutnya teman-teman. Terima kasih yang sudah hadir, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Semoga kalian sehat selalu dan semangat buat yang ulangan, guys. Terima kasih semua. Dadah, sampai jumpa, guys, di video selanjutnya. Thank you.